Loh, on ke belum nih? Hah? Oke, kita nih. Hah? Cedok, kita oke gini. Kita. Hai, assalamualaikum. Alam datang. Daripada menyambung minggu ni. Bukan minggu ni lah. Sekarang berlangsung Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Kan? Yang berlangsung 26 sampai 5 Mei. Ha, jadi hari Sabtu hari tu aku dan geng-geng penyambung ini pergilah di apa pesta buku lah, benda-benda ni kita orang tak ada terlepaskan betul lah. Ha, jadi aku dah siapkan video ni sikit lah, baru siap lah. Tapi ada certain video yang tak dapat tangkap sebab aku terpaksa balik awal. So jadi korang enjoy lah video yang apa yang aku tangkap ni kan. Dan aku ambil dengan tangan, jadi video tu agak goyang-goyang lah. Aku bukan ada sakit Parkinson ke apa kan, kan? Tapi ha, biasalah, amatur. Okay, so enjoy. Nah, jap. Jangan lupa subscribe. Nanti. Okay, sekarang kita kat mana sekarang? Kita sekarang nak pergi ke Pesta Buku. Sekarang nak pergi, kita memang dah ada kat sini sekarang. So, kau buat apa ni kat sini? Kita nak serang kedai Pink dulu. Pink? Kedai Pink. Pink-Pink? Pink-Pink. Pink-Pink. Okay, jom. Jom. Siapa ni? Sarai. Oh. Dan juga dapatkan karya istimewa untuk yang nombor 5 ada? Aroma Kampung Primo. Nombor 5 tak ada lagi. Mewah sampai yang dapat beli. Aroma 4. Bukankah abang pelukis ni? Bukan eh? Oh, salah orang lah. Ha? Andai? Oh. Jadi, bila nombor 5 keluar? Nombor 5 insyaAllah tahun depan. Ya lama sangat. Alamak, kena dulu. Kalau lambat jangan buat apa-apa. Ilham, Ilham susah dia cari. Nama saya Muhammad Irsyad Majdi bin Ahmad Jahid. Saya pergi sini untuk beli buku. Okey, saya beli buku novel iaitu Awet Buku dan Konflik Memadu.
saya beli dua buku. Yang keduanya dia bukan suamiku. Okey, kat PWTC ini sungguh ini bagus buat pesta buku ni, kerana memberi peluang kepada mereka yang tak pernah beli buku. Lepas tu menggalakkan mereka membeli buku dengan harga yang kat sini pun harga pun berpatutan. Lepas tu baguslah untuk mereka yang kurang berkemampuan untuk beli buku yang banyak. Jadi kat sini baguslah, dapat banyak diskaun. Nama Zihana dari sekolah SMK Perumpang Kapal. Beli buku Hey Aku Kena Cinta berharga RM21. Pendapat pi pasal pi dia pesta buku tahun ni macam meriah lah, ramai suasana. Membaloi ke pergi sini? Tak membaloi. Okey. Ah, okay. Hai, saya Syazie. Hai, saya Dina. Kita orang ini kali ketiga, tahun ketiga kita orang datang pesta buku KL. So, setiap tahun memang banyak publisher baru yang masuk. So, kita orang memang suka. So, hopefully korang semua boleh datang beli buku. And that's it. Sekarang ni kita orang akan beli mesin. Kita beli di Chemistry. Banyak buku beli? Ah, banyak buku. Banyak harganya. Oh, memang borong. Borong satan lupa. Hai, nama saya Amy. Saya daripada Gombak. Okay, semua buku ni saya beli dengan harga yang berpatutan. Murah-murah-murah datanglah. Pesta ni memang murah sangat. Datanglah ramai-ramai. Comel. Menjadi tetamu barzah. Sebut tajuk ni senyap sepi lewat. Okey.